Macam mana kita nak tahu kita punya platform dah blended atau tidak? Jom kita tengok video ni. Baik, langkah pertama kita kena bukalah kita punya CDOS. Okey, kemudian pada bahagian atas ni kita klik online service. Kemudian kita pilih dashboard. Okey, kemudian kita pilih tepi ni, dia ada individual poly. Kadang-kadang dia akan display macam gini. Kalau display macam gini, kita klik 3 line atas ni. Okey, dia akan jadi kembang sikit lah. Kemudian kita pilih individual poly pada bahagian blended learning. Okey, kemudian just klik OK saja. Okey, kemudian kita search politeknik kita. Department, program, blended learning name ataupun sesi. Kemudian kita klik search. Jadi kita boleh tengok platform kita dah blended atau tidak. Jadi ni platform saya dah blended. Okey. Saya ada number of student 10, minima number of student kena 10. Course intro kena ada. E-content, forum ni bahan-bahan PNP kita lah, nota dan sebagainya. Ini dah mencapai 100%. Online assessment pun sudah mencapai 100%. BLDT dah submit dan dapatlah status blended. Okey, jadi nilai e-content, forum discussion dan juga online assessment ni sehingga video ni dirakam, jumlah minimalnya adalah 60%. Jadi bermaksud 60% daripada student kena buka setiap bahan ataupun assessment dalam kita punya CDOS. Okey, katalah student saya ni 10. Jadi sekurang-kurangnya satu bahan tu kena 6 orang student yang tengok. Tapi ni cemerlang lah. Student saya ni 10-10 orang ni semua tengok bahan yang saya upload ke dalam CDOS dan telah buat semua assessment yang saya buat di dalam CDOS sehingga hari inilah. Okey, jadi itu saja tutorial pada kali ini. Ringkas saja. Oh, lupa nak kenalkan diri. Saya Nizam Sani dan tuan-puan sedang menonton channel Pandai CDOS. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.